Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pakci dan juga Rilly. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Yes. Nah, mungkin ayatku itu udah jadi trademark ya setiap video ini. Sehingga benar, ada teman-teman kita yang komen sehat-sehat aja ya, teman. Yes, benar. Okay, itu penting itu. Trademark itu penting. Ya, benar. Nah, tapi sebelum itu ya, Pakci, kita harus ya menyapa teman-teman kita yang hadir di chat komen kita ya. Makasih yang udah nonton prima bareng bersama kita. Makasih juga. Makasih banyak-banyak. Dan terima kasih yang udah yang baru saja ya subscribe kita The Pakci. Terima kasih guys. Anda semua luar biasa, kita akan coba untuk membuat reaction dan juga nonton bareng bersama kita setiap hari ya. Yes, benar. Insya Allah kita akan buat yang terbaik guys. Nah Pakci, kali ini kita akan nge-react apa? Oke, untuk hari ini kita akan react kepada lagu yang memang lagu favorite kami, yaitu Exist Mencari Alasan, tapi di cover oleh Valine Andi. Valine Andi. Ya, seorang, ya, kalau tahu gimana cara sebutannya share komentar ya, guys. Seorang anak kecil. Ah, anak kecil ya? Oh. Wow, wow, ini luar biasa, this is amazing. Ya. Dan kita tahu ya, lagu Exist ini adalah kumpulan yang berasal daripada Malaysia ya. Band yang berasal dari Malaysia yang dahulunya penyanyi asalnya itu Mamat Exist. Yes. Dan lepas itu diganti oleh Izzat Exist. Nah, dan Mencari Alasan ini lagu yang sebenarnya adalah Alasanmu. Tapi mungkin rearrange. Yes, rearrange balik lagi ya. Untuk pemahaman di sini. Mencari Alasan. Dan yang pertama kali aku mendengarkan lagu ini di cover oleh Sule. Tahu enggak Sule? Tahu. Itu siapa tidak kenal. Iya, benar. Dan kali ini teman kita menghantarkan link dan juga video ini kepada kita untuk kita react, yang katanya ini di cover oleh seorang anak kecil katanya. Yes. Tapi kita nggak tahu lagi guys. Kita akan ini yang mahal, ini yang mahal nih. Ya, so nggak perlu lagi basa-basi, kita akan mulai ke reaction kita dalam 3, 2, 1, and go. Iya. Iya, anak kecil. Enggak anak kecil lah, ini udah remaja ya bagi aku. Remaja ya? Enggak tahu guys. Bukan. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan keluh. Wah, dia punya suara begitu acap, jenis apa? Soft. Ya. Berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya ini ayatnya. Memutar kata. Nah. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Wow. Siapa terlena pastinya terpana. Pucuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati. Suaranya itu kalau kita panggil comel ya. Yes, betul. Sangat-sangat sweet. Halus jadi dengar. Tapi liriknya udah diubah tuh lebih, aku lebih paham ya. Benar. Andainya kita terus bersama. Belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu.
tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku kini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Yang nyata kau tidak berubah. Hei, lagu ini asli. Yes, sangat. Tukar key itu bagus. Dapat berkata memang begini sikapmu semenjak dahulu. Adanya kita selalu bersama, belum tentu kita bahagia selama tidak kau rubah cara hidupmu. Wow, cara-cara nyanyian Denny sangat-sangat apa nih? Sangat-sangat lembut saja bila didengari. Ya, yeah, sweet-sweet gitu. Iya, yeah, sweet-sweet gitu. Wow, guys. Ini sebenarnya apabila aku mendengarkan lagu Mencari Alasan daripada Exist ini ya, yang lagu sebelum ini adalah Alasanmu, dan sebenarnya makna daripada lirik-lirik itu nggak merubah apa-apa. Cuma ayatnya itu mungkin senang difahami ya, untuk mencari alasan ini. Nah, dan yang paling penting sekali ya, bagi aku, lirik Mencari Alasan ini adalah lirik yang terbaik dari semua lirik. Maksud aku itu dari segi bila kita menghargai tapi orang gak menghargai kita gitu. Dan seterusnya dia pun mencari alasan. Itu alasan ini emang memang udah menjadi satu lumrah ya dalam percintaan itu, yang mana jika kita itu membuat suatu perkara dan perkara itu menjaga hati orang itu, kita perlu memberikan alasannya supaya kita itu terselamat daripada tuduhan gitu. Benar. Tapi apapun, adik manis kita nih suaranya begitu halus, walaupun ada sedikitlah pembetulan yang diperlukan lagi. Mungkin ya, dari kita masa ke semasa dia akan, yalah dia pun masih kecil lagi, tapi kalau sudah besar siapa tahu jadi artis veteran. Yes, ini yang kita, ini adalah yang kita bilang ya. Dari kecil itu udah dididik. Yes, diasah terus, diasah. Ya, diasah vokalnya. Dan semakin hari pasti akan menjadi better ya. Yes, benar. Seperti kita juga dulu, kita The Pakcing ini enggak pandai bercakap ya, enggak pandai berbicara, enggak pandai banyaklah. Selalu di belakang kamera. Tapi hari ini kita coba untuk di depan kamera dan coba untuk berinteraksi bersama Anda semua. Nah, gitu. Jadi bila kita lihat apabila adik kita siapa, Feline Andi ini nyanyikan lagu ini, kita itu, aku suka cara pembawaannya itu, apabila kita terasa seperti kita itu menaruh harapan pada seseorang ya. Tapi enggak sampai gitu. Yes. Nah,
Wow. Karena hidup kita itu perlu ada perubahan, kehidupan kita itu ada perubahan. Nah, gitu. Karena di ujung lagunya liriknya itu andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia selagi tidak kau ubah cara hidupmu. Nah, gitu. Jadi kalau yang nyata kau ubah, tidak berubah. Iya. Nyata kau juga tidak berubah ya. Manis di bibir, memutar ya, kata. Oh, lama ini yang paling kita. Tuduh, akulah penyebabnya, guys. Begitulah juga kami. Bila kami memberikan sebarang reaction, kami bukanlah memberikan manis di bibir. Ya, benar. Kita coba buat yang terbaik buat Anda semua, tetapi lagu ini adalah lagu yang paling hits di Indonesia dan juga hits juga di Malaysia. Mantap. Tapi ya, sebenarnya nggak ramai orang Malaysia itu lagu alas tahu lagu Alasanmu ini sebenarnya. Daripada Exist, tapi mereka tuh lebih hits di Malaysia itu lebih Exist adalah lagu Oh Ibu. Oh yes. Ibu. Tapi apapun lagu mana-mana lagu Exist nih memang semuanya keren. Ya benar. Nostalgic. Yes, ini lagu ini udah lama banget ya sejak di SMA SMP itu lagu ini yang paling membuatkan kita memori kita itu bersama teman-teman ya ada di sini lagu ini. Yes, of course. Wow. Aduh guys, jadi kamu ada nggak pengalaman-pengalaman tentang lagu ini, mencari alasan ini? Kalau ada sila komentar di bawah ya guys. Jangan teringat mantan kalian ya. Ya benar-benar. Ya udah kita nggak boleh sebut berbicara lama-lama. Ya benar-benar. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Mantan-mantan yang dibilang ya. Iya betul-betul. Kita banyak dislike-nya daripada mantan-mantan yang sebelum ini ya. Benar. Aduh guys. Oke guys. So ya terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita dan nonton video ini sehingga habis ya guys. Nah dan jangan lupa apa Paci? Jangan lupa follow kami terus dan juga sekiranya kalian ada sebarang untuk direaksi, just comment down below lagi-lagi kepada bocil-bocil, woi bocil, ataupun anak-anak kecil semua yang kita perlu kembangkan lagi bakat mereka itu. Just comment down below. Yes, itu yang perlu kita support dan dukung ya guys. Yes. Nah, kalau kalian ada sila sertakan dengan link sekali ya guys, supaya kita bisa lihat sendiri video apa yang kalian kirimkan kepada kita. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini ya Baci. Ya, tapi awal-awal sekali kami minta maaf banyak-banyak kalau sekiranya kami tidak dapat requestkan kalian punya video karena kita apa mengumpul semuanya dalam queue begitu memang banyak banget guys. Yes, kadang ada restriction daripada YouTube itu sendiri juga. Yes, benar. Ada juga copyright yang enggak bisa kita react lah gitu. Nah, yes, benar. Kalau kita minta maaf banyak-banyak ya guys. Teruskan komen, teruskan hantarkan kita video-video yang Anda mau kita react. Thank you so much support Anda semua. So mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa for the next video. Assalamualaikum, bye.